Alfredo Vera kaget dilepas Persipura, Jayapura. Jubi Angel Alfredo Vera terkejut disebut telah dilepas oleh manajemen Persipura Jayapura. Saat dihubungi awak media Jubi, Kamis tanggal 7 April tahun 2022, Vera mengaku belum mendapatkan kabar perihal tersebut. Curu taktik asal Argentina itu mengatakan belum mendapatkan pemberitahuan dari manajemen tim Mutiara Hitam tentang kejelasan masa depannya. Soal kabar kalau manajemen sudah melepas saya, saya baru dengar ini dari kamu. Belum ada yang beritahukan ke saya, kata Vera terkejut saat dihubungi awak media Jubi pelatih yang pernah mempersembahkan gelar juara Indonesia Soccer Championship ISCA bagi tim Mutiara Hitam di tahun 2016 silam itu mengakui kontraknya di Persipura memang sudah selesai. Hanya saja, belum ada pembicaraan langsung dengan manajemen klub Mutiara Hitam. Kontrak saya memang sudah selesai, tapi saya belum bicara lagi dengan manajemen, ungkapnya. Mengenai rumor yang beredar tentang kepindahannya ke Persita Tangerang. Vera masih enggan berbicara soal itu. Saat ini, ia masih menunggu kabar dari manajemen Persipura perihal masa depannya. Saya lagi masih tunggu untuk berbicara dengan manajemen dulu, bebernya. Sebelumnya, seperti kabar yang beredar di sejumlah media menyebutkan jika manajemen tim Mutiara Hitam telah melepas Angel Alfredo Vera dan empat pemain asingnya yakni Yevhen Bohashvili, Takuya Matsunaga, Ramiro Vergonzi, dan Hedipo Gutsavo. Dilepasnya legiun asing tim sepak bola dari Timur Indonesia itu karena regulasi Liga 2 yang tak memperbolehkan klub kontestan untuk menggunakan jasa pemain dan pelatih asing. Seluruh pemain sudah menyatakan tetap bertahan kecuali Doni Monim dan kami akan berjuang kembali, kata ketua umum Persipura, Ben Hur Mano, seperti dikutip dari Antara. Manajemen Persipura sendiri berambisi untuk bisa membangkitkan tim lagi dari keterpurukan dan menargetkan promosi ke Liga 1. Dengan pergantian posisi manajer dari Bento Madubun ke Yan Mandenas, manajemen tim Mutiara Hitam sangat optimistis. Setelah kami pertimbangkan secara seksama, melihat beberapa aspek dan prioritas kepentingan tim, kami melalui rapat manajemen telah memutuskan manajer tim yang baru. Yaitu saudara Yan Mandenas, kata Tommy Mano, baru-baru ini lewat rilis klub. Dia seorang anak muda Papua yang punya spirit bagus, pengetahuan baik, kemampuan komunikasi yang tidak diragukan, dan sudah pasti tidak punya kepentingan apapun atau kepentingan lain dengan Persipura Jayapura," pungkasnya. Kurung buka kurung tutup, Angel Alfredo Vera, Papua Persipura, Ritter Sujarwo, Hussein, editor Dewi Wulandari.